dangdut bersuara merdu, Lestiani atau dikenal Lesti Kejora baru-baru ini jadi perbincangan netizen di tanah air. Ibu muda satu anak ini diperbincangkan karena postingannya di Instagram yang bikin warganet penasaran. Namun unggahan pada Rabu 16 Maret 2022 itu nggak seperti biasa yang berupa foto dirinya atau foto kebersamaannya dengan keluarga kecilnya. Gimana warganet nggak penasaran? Postingan di akun Instagram @LestiKejora nggak ada gambar maupun tulisan apapun, hanya terlihat imek berwarna hitam polos. Meski nggak terlihat dari gambar yang diunggahnya, tapi caption yang ditulis penyanyi kelahiran 1999 ini justru terkesan sendu. Ya, seolah perempuan kelahiran Bandung itu sedang dihadapkan pada ujian hidup yang sangat besar. Hidup ini memang penuh dengan batu dan kerikil. Terkadang ketika kita sedang merasa optimis dan semangat, tanpa kita sadari, ada sebuah batu besar yang menghadang kita berbagi kebahagiaan untuk yang tersayang, tulis Lesti Kejora di unggahannya tersebut. Hanya dalam hitungan menit, postingan itu pun dibanjiri pertanyaan dari netizen. Mereka turut dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Lesti Kejora. Tak hanya menanyakan kabar pelantun lagu Bawa Aku ke Penghulu itu, sebagian netizen pun turut mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Seperti misalnya salah satu netizen yang seperti mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan Lesti Kejora, langsung memberikan semangat. Berbagai asumsi pun muncul dari komentar netizen. Ada yang berpendapat bahwa postingan Lesti tersebut berkaitan dengan hubungan asmaranya. Namun, ada pula berbagai asumsi yang lain. Rara yang merupakan sesama rekan pedangdut Lesti tak ketinggalan memberikan semangat lewat akun @lidarara06. Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, Best Female Solo Artist di ajang Anugerah Musik Indonesia 2020 ini belum memberikan klarifikasi apapun terkait postingannya. Kita doakan sama-sama, semoga Lesti Kejora sehat selalu dan bahagia untuk selamanya.